ketemu lagi di 55 channel. Di depan saya ini Avanza tahun 2015 tipe G transmisi matic. Nah, ini kondisinya seperti ini, nanti kita lihat kekurangan dan kelebihannya. Tapi jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube saya untuk dapetin update-update terbaru mobil Scania X Bluebird. Ayo kita lihat. Oke, nah ini kondisi mobilnya seperti ini. Kita lihat kekurangannya itu ya, dari body kita lihat kekurangannya. Lampunya agak buram, grill depannya sudah dilapisi chrome, cuman masih banyak yang kayak gini, masih udah patah. Sisi kisinya sudah pada gompal, kekurangannya ya seperti ini. Sama tutup derek tidak ada, untuk fog lamp sebelah kiri pecah. Nah, untuk Avanza sendiri, kita jual unit apa adanya tanpa garansi, tanpa ada pergantian oli ataupun tune up atau filter oli. Tapi untuk di salon, iya, kita salon seperti itu. Harganya sendiri ini 105 juta masih nego sampai jadi. Yang untuk mau tanya-tanya bisa WA saya. Kondisinya seperti ini ya. Untuk pelek ini ring 14, profil ban 18570 dan lap merek Dunlop ya. Ini sudah VVT-i. Spion belum detect, masih manual. Cuman udah ada sen spion. Oke. Ini lihat bagian mesinnya. Mesinnya 1500 cc. Kondisi mesinnya seperti ini. Tinggal bersihkan nanti. Seperti ini kondisi mesinnya. Sudah VVT-i ya. Untuk cupnya sendiri ini dilapisi peredam. Kisi-kisinya masih rapi ya. Belum ada dempulan ataupun bekas tabrak, apalagi bekas banjir. Di tempat kami alhamdulillah tidak ada bekas banjir. Untuk unit, all unit tidak ada untuk bekas banjir. Nah, kondisi mesin seperti ini. Nah, untuk pajaknya sendiri ini di angka 3 jutaan ya. Kalau mungkin atas nama PT, karena murah kalau nama PT, mungkin kalau nama perorangan itu bisa sampai 4 jutaan. Avanza tipe G tahun 2015 ini. Nanti kita lihat dalam yuk. Oke, ini bagian dalamnya. Pintunya sudah elektrik ya. Ini tombol power window. Dalamnya sudah krim, bahan krim. Electric mirror belum electric retract. Nah, ini kondisi dalam depan. Kilometernya ini kita lihat 289.000 lah untuk kilometernya. Untuk kilometer nggak dijaminan tempat kami karena perawatan mesinnya kita rutin. Untuk audio masih biasa, masih manual. Pengaturan AC masih manual. Lampu hajat double airbag ya, kiri kanan untuk tipe G ini. Transmisi matic. Nah, sebelah sini adalah lagi penyimpanan, tinggal buka. Nah, seperti ini. Untuk joknya sendiri sudah kulit, sampai ke headrest sudah kulit semua ya, satu warna, warna krem ya. Ini bagian depan joknya, nanti kita lihat bagian tengah. Ini bagian tengah joknya, kondisinya masih rapi untuk 2015. Sudah tombol auto. Speaker di bawah.
untuk AC dia double blower ya, jadi sebelah sini ada tengah sama depan. Tampilan dari tengah untuk layout bagian depan. Nah ini lampunya masih bagus untuk 2015 seperti ini kondisinya ya. Pajaknya sendiri bulan 3 2025. Lihat bagasinya. Ini 3 baris ya, teman-teman ya. 3 baris. Ini tampilan bagian belakang. Untuk surat-suratnya kita lengkap. Nah, di tempat saya di sini udah surat pelepasan hak, surat jual beli, kwitansi, surat izin keluar pul, PPKB nempel. Nah, tapi tidak ada, sudah ready semua. Nah, jadi teman-teman yang dekat-dekat bisa lihat unitnya di tempat saya, dicek di sini di Pul Blue Bird Japos, tepatnya di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 3A Ciledug Tangerang. Untuk yang jauh-jauh bisa hubungi saya di WA saya di video ini atau di kolom komentar saya. Yang tanya-tanya silakan, seperti ini kondisi mobilnya apa adanya ya. Unitnya juga terbatas, kita cuma ada untuk sekarang ya, tinggal satu unit ini. Mungkin bulan ini akan keluar lagi Avanza-Avanza yang lainnya. Ikutin terus channel saya, jangan lupa di subscribe untuk dapetin update-update terbaru seputaran mobil X Blue Bird, dari mobil sedan, mobil mewah, sampai mobil bis. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.